Kok gak biasa? Hi guys. Aku lagi di rumah Angela. Kita lagi mau ke acara keluarga ini dia. Karena hari ini sampai besok-besok aku akan jadi keluarga Angela. Iya. Angela punya anjing baru. Iya, jadi mamaku pengen adopsi dia. Jadi dia bayi baru keluarga ini. Kita lihat mamanya Angela. Hai tante. Hai. Ini mama atau kakaknya ini? Ini adiknya. Itu kakaknya nih yang berbulu. Biar kayak turis gitu loh. Hai doggy. Hai. Semuanya. Jadi acara keluarga kamu itu di apa? Di Denpasar. Denpasar. Jauh dong dari sini. Lumayan ya. Untungnya sekarang udah ada tol jadi deket. Panas banget ya? Tapi enak panasnya nggak pengap. Iya sih. Pokoknya kayaknya pulang dari Bali itu udah pasti nambah gosong. Lihat deh. Iya sih. Kamu belum berhenti? Bagus tuh. Udah jadi brownies. Bagus tau. Aku pengen sih. Karena aku kayak nanggung gitu loh. Kemarin aku udah ajarin. Jadi tadi udah abis dari acara keluarga Angela, kita nggak bisa record sana karena emang acaranya dia. Iya. Yeah. Sekarang kita udah menuju tempat yang tempat lucu. Baru buat konten. Kita mencari konten ya. Iya. Yeah. Terus bagus gitu sih kita lihat di Instagram foto-fotonya. Oke. Semoga nyampe sana nggak gelap. Amin. Ini udah jam berapa ya? Tapi buru sih. Nyampe sana jam 5. Sampai jam 5? Emang jauh? 43 menit. Oke, di daerah Canggu ya? Iya. Ini sekarang kita di? Kita di Sunset Road. Ya, macet ya kayak biasa. Rata-rata selalu macet ya? Bali sekarang macet, kacau banget. Jadi kamu lebih suka Bali apa Jakarta? Bali. Cepet banget. Jadi tanyakan lagi, tidak bisa dipungkiri. Macet banget terus video callan dulu ya. Yeah. Kita udah sampai, cuman cari parkirnya lumayan susah. Biasa ya. Tapi dia kayaknya udah terbiasa sih kalau di Bali emang agak susah ya, Angel. Iya, susah banget. Karena di sini enggak terbiasa pakai vale-vale. Kalau di Jakarta kan di mana-mana vale. Kamu bisa enggak nih parkir paralel? Bisa dong. Saya jago ini. Aku di syuting, aku udah nyetir dari dulu. 17 tahun. Ayo kita nyebrang. Halo. Jadi kita udah janjian sih sama temennya Angela. Hai. 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 Oh tadi tempatnya lucu banget. Wow wow wow. Itu lucu banget ya, Lian. Kayak... Nah, Tetap datang lagi. Apa? Tetap datang lagi. Smoothie bowl. Oh, jadi apa kayaknya? Senapa ya? Smoothie bowl. Tapi aku kayak pengen makan berat juga. Bagus ya, tapi. Mau foto di situ. Kaca dulu. Kaca aja bagus. Iya. Ini cewek cowok gak sih? Kita tuh gitu cowok loh. Oh salah ya? Salah, kita salah sisi. Kita sebenarnya bisa kayak gini gak ya? Gak usah pindah kayak gitu. Wow, iya keren, sumpah.
di videoin. Ini mac and cheese enak banget. Ya, ini kita dikasih voucher makan. Jadi kita bakal makan di sini ya, Pak. Ini nama restorannya apa? Silat deh. Ini nama Penny Lane. Penny Lane. Ya. Tempat baru gitu, baru buka kayak belum ada sebulan. Ya. Sorry banget nih ya. Aku lupa record pas take-nya masih utuh. Ini juga. Terus ini juga, ini ada calamari sama ini chicken wing. Itu tinggal pulangnya. Jadi di Penny Lane ini makanannya enak-enak semua. Enak, enak, enak banget. Enak banget. Enak. Aku pesan steak rib eye, itu enak banget. Terus dia pakai french fries. Terus ini bumbunya barbecue ya kayaknya ya. But, jadi guys, aku selesai makan, tuh banyak banget makanannya dikasih sama Penny Lane Bali. Terima kasih. Dan kita sekarang udah mau pulang karena besok kita bakal meditasi. Oke. Okay. Bye. Hai guys, jadi pagi ini kita itu berencana pergi ke Ubud. Kita bakalan meditasi di situ. Kita udah mau jalan. Nah, ini ada jemputan yang bakal bawa kita ke Ubud karena dari rumah Angela itu lumayan jauh. Sedangkan dia kalau nyetir kasihan. Kita taruh pergi aja. Anjing kamu kabur. Miau. Angela itu punya anjing ada 3. Loh, yang 2 mana? Aku baru mau kasih jalan-jalan, mau kasih tunjuk. Itu anjingnya udah kosong. Kosong. Yuk, oke, okay, jemputan kita udah datang ya. Hai Pak. Iya. That's why I go. Kenapa kamu kejeduk? Ini pagi kejeduk. Ke ini ya. Jauh ya Pak, Ubud? Lumayan lah, 1 jam lebih kayaknya. Di tolnya ada, Pak? Ya? Di tolnya ada? Ada, beli sih. Hah? Aku ada sih, aku ada. Kamu ada di tol? Oh iya. Cuman berapa duit ya? Mesti 11.500 deh. Oh. Ada isi. Murah ya, di Jakarta itu kayak mahal banget. Iya, karena ini sedikit aja. Jakarta 21, yang tol jor tuh 21.000. Dan itu kalau misalkan aku bayar rumah tuh aku bayar 9.000 dulu. Bayar 21. Terus pulangnya juga begitu. Oh, wow. Jadi kalau kasih syuting itu lumayan sih, setiap hari dihitung aja coba. Oke, kita on the way. Kita telat gak sih ke meditasinya? Telat. Kamu udah booking sih. Kan? Aku udah booking. Booking jam 11. Sekarang jam berapa? Wah, kita akan sampai. Gue seharusnya bangunin kalian dulu. Gitu lah ya. Wait. Angel, aku lupa. Idol aku di dompet. Aku gak bawa dompet. Kamu gak bawa dompet? Enggak. Bawanya ini. Apa? WOC gitu, gak ada dompet. Wait. Aku periksa dulu. Ada sih, ada cukup isi. Di situ bisa isi enggak sih? Oh, ya. Iya, aman. Kalau gitu. Di Jakarta enggak bisa ngisi. Sumpah aku baru ingat. Sumpah aku baru ingat. Ada. Oh, di sini bisa ngisi. Oh, gampang lah. Kacau, guys. Isi ulang. Kalau isi kayak mesti 50.000 ya Pak? Iya. Isi mesti 50.000. Iya. Jadi tadinya kita itu rencana buat meditasinya tuh jam 11. Cuman ini tuh udah jam
masih di daerah Sun Bypass. Bypass ya, itu masih jauh banget kan? Jauh banget. Makanya kita kayaknya nggak bisa. Dan jadi ya kita makan dulu karena kita lapar vibes. Lapar vibes. Tapi Angela nggak lapar, cuman kita berdua doang. Yeah. Lapar vibes, jadi meditasinya jam 3. Ya kan, Cel? Gimana? Are you happy? So happy lah. Tadi aku sempet anxiety dikit sih. Anxiety vibes, panik kan. Aku nanya panikan gitu, terus kayak anjir-anjir telat-telat gimana ini. Ya ternyata aku lihat, oh ada jam 3. Kira aku telepon, ternyata aman. Dan gak full. Oh yang ini, belakang ini aja. Tidur, ternyata udah sampai di restoran. Foto video. Tadi aku pesen chicken. Kita pesen buttershot. Sekarang ngomongnya agak-agak lebih high class. Oh iya. Tutut. Ini morning face kita ya? Apa? Morning face kita ya? Morning face. Udah makeup belum? Sleepy vibes. Hah? Belum makeup kan? Pakai alis udah dong. Alis harus selalu on. Karena alis is life. Kita tunggu makanannya. Ini buat kicot, bawahnya asparagus ya. Gila yang enak banget ini. Tiger kit. Ini pakai susu gitu bumbunya. Yay, kita selesai makan. Abis ini kita kemana? Pasar. Kemarin nggak jadi ke pasar. Sekarang kita jadi ke pasar. Emang kamu mau beli apa? Aku pengen beli tas kain. Tas kain apa? Tas Milotan. Aku mau tas itu juga. Aku mau tas kain. Yang kayak bulat gitu ya? Pasti tas. Aku mau. Lumayan berkeringat sih ya. Gimana? Kamu udah dapet apa? Gelang. Udah dapet ini. Oleh-oleh bagus gak? Aku tuh tahu nawarnya. Iya, dia jago banget sih. Karena dia asli. Akamsi. Karena kampung sini. Sudah mulai. Lucu. Nunggu Angela shopping. Dia udah kipas-kipas terus. Hah? Kipas terus, panas. Kipasnya di toko. Iya. Jagain kalian nih. Jadi kita belanja, dia yang nawar loh. Dia pintar banget bahasa Bali. Iya, tukang nawar, aku suka nawar. Kenapa yang itu berapa harganya? 500. Mahal kali. Banget loh, 100 nih bu. Bukan. Ya 150 kalau gitu. Ada yang harganya di sini hebat nih. Mau. Terlalu mahal. Hebat dia. Nutella smoothie. Cobain enggak? Set manis banget. Iya. I love gula. Diabetes baik. Sebenarnya harusnya aku enggak minum ini sih. Kan? Oke, kita jalan menuju tempat sambil makan yang manis manis. Apa? Kita udah sampai di tempatnya. Let's go. Sini ya? Wow. Kita dikasih penutup mata, menarik. Itu bobo vibes. Kita ambil welcome drink.
kita dikasih minuman. Ini pineapple. Enak banget. Mint. Sama apa ya, Dek? Apa gitu? Ini semua ideku. Karena aku BM kalian ada di sini sekarang. Kita nunggu ya sampai katanya ada bunyi gong. Apa bunyi gong? Bunyi gong. Bunyi gong. Yuk, mau pindah. Sama sih di sini ya. Kita pindah dulu. Then we're going to the pyramid of the sun, which is the 10-color pyramid of the night. Couple of announcements. How many of you have a cell phone with you? Cell phone? Yes? Please physically take it out. Okay. Okay. Kita habis meditasi. Kita harus matiin handphone kita. Kita dimasukin ke... Kayaknya nggak boleh. Bawa kamera deh. Tingginya sorry banget. Barusan tuh tempatnya kayak piramid gitu. Kita masuk dalam piramid. Tuh, piramid yang itu, ya kan? Terus di dalamnya tuh ada banyak kasur. Mungkin kasurnya ada banyak deh, banyak sekeliling ruangannya ada kasur. 100 kasur ada kali ya? Ada kayaknya. Tadi orangnya kayaknya 40-an kita arahnya. Kita kayak... Terus baru masuk itu yang pertama bikin... Apa maksudnya? Deg-degan. Bikin deg-degan tuh banyak gong. Ada banyak gong. Ada... patung Buddha, ada lilin-lilin banyak. Pokoknya ada banyak instrumen buat suara kita. Terus apa ya? Logo! Pokoknya kita tadi kayak tiduran gitu, terus kita pakai ini di mata gitu. Terus selama kita tiduran itu banyak suara-suara gong. Ada speakernya juga ya? Ada suara-suara kayak apa ya? Wow. Ya mungkin itu lagu-lagu kayak biar kita healing gitu ya. Tapi menurut aku itu kayak di film horor kali. Ya aku juga menurut aku juga kayak di film horor. Kayak di film horor lah. Kayak wow panik gitu. Aku takut gitu kan sih gitu kan kadang suaranya tuh kayak lewat gitu. Misalnya kayaknya emang orangnya healing terus gitu ya. Healing terus. Terus katanya si Noni dibangunin. Kita enggak ya? Kita enggak. Noni soalnya ini norok ya. Kenapa? Biar ngorok ya kamu? Enak aja aku ngerok. Masa aku ngerok? Kemarin sebelah aku yang cek ngerok. Keren ya? Ini kita gak dibangun sih kamar. Iya. Terus tadi dia nanya, sebenarnya kita harusnya ngerasain apa sih? Ini malah dimarahin sama orang. Aku gak dimarahin. Apa nanya kan? Karena aku bangun tuh kayak biasa aja ya? Gak feeling apa, gak merasa lebih tenang atau apa. Tadi juga pas meditasi aku gak bisa konsentrasi soalnya panas. Dan aku gak tidur, aku gak tidur. Terus ya gak bisa fokus pikiran sih. Terus aku nanya, emangnya yang kita seharusnya rasain setelah ini gimana? Terus orangnya bilang, kamu jangan expect apa-apa dari setelah dari sesi ini gitu. Karena itu ego kamu, kamu mengexpect sesuatu. Let things flow, nanti pelan-pelan kamu akan tahu sendiri, akan ngerti sendiri. Yaudah lah. Jadi udah abis ini kita experience mau... aneh sih. Ini kita makan seafood. Ya kan Noni mau makan lobster ya, dia BM banget. Seafood lobster, oh my god. Nyam nyam nyam. Tiba-tiba udah malam. Kita nyari tempat seafood ini sampai ke gang-gang kecil. Susah banget ternyata di maps tuh kayak susah nyarinya. Katanya sih makanannya enak banget di sini. Mereka sampai BM. Kita kayak pilih-pilih sendiri. Iya. Tapi lobster. Apa di sini? Apa sih ini? Tahu? Gerak-gerak. Oh, telur. Oh, lebih cowoknya. Banyak dagingnya. Ben. Ada lagi. Ya. Datang cari. Kalian suka makan? Kasih lagi. Yang jelas tipe makan sambal. Oh my god, gue masuk kuat. Oh my god. Gue mau video.
kini. Mereka masih berjuang. Enak banget sih ini, parah. Ini di daerah mana namanya? Serangan. Serangan. Ya, jadi yang kesini ke daerah Serangan. Ini enak banget semua. Seafoodnya tuh fresh. Cuminya tuh ini enak banget. Abis dari sini kita mau ke Halon. Aku mau liatin kayak aku gitu. Mirip-mirip kayak di Jenner. Kayak dua gitu. Kepang ya. Kepang dong biar sama. Oke, okay, kita sampai di daerah Legian. Warna ini ya? Iya, bagus gak? So far. Bagus sih, bagus gak warna ini. Itu pilihannya? Iya. Baik, aku lihat ya. Ada hijau. Copot, 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 copot. Iya, so far aja deh. Ngapain? Aku ambil di ini juga ya. Cuci tangan, cuci tangan. Cuci kaki. Cuci kaki dulu ya. Enggak tumpah di situ. Enggak. Dua-duanya. Panjang banget, gak usah panjang-panjang. Ya, nanti kan edit-edit seberapa. Oh, tinggal dipotong. Iya. Tidur. Oke okay guys, jadi rambut aku ini udah jadi di Kepang. Dan ini mudah-mudahan bisa awet sampai beberapa hari ke depan. Sampai ke Jakarta pun aku juga pengen sih rambutnya kayak gini. Karena aku baru kali ini di Kepang. Dan ini cuma ada di Bali sih, kayaknya di Jakarta belum nemu. Hari ini capek banget karena udah perjalanan jauh banget dari daerah rumahnya Angela itu sampai ke Ubud, itu lumayan jauh dan tadi jalanan macet banget. Jadi mungkin habis ini aku juga pasti bakal istirahat karena besok bakal ada aktivitas lagi tapi bareng sama keluarga Angela. Oke,
Okay, semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Yeah. Bye. Dan terakhirnya pun tepar Angela. Noni juga tepar. Jadi ini kebetulan salonnya punya Noni. Namanya Luna Spa. Di mana aja? Terus manicure ya. Pokoknya ada massage, ada hair braiding, ada apa lagi ya? Nail gel, pokoknya di mana ini Legian ya? Di Legian. Bye guys.